Halo semuanya, balik lagi sama gue Dani Senom. Dan kali ini guys, gue bakal main DYOM lagi guys. Dan misi kita kali ini adalah kasus narkotika guys. Oke guys, mari kita play mission aja guys. Kasus narkotika. Oke, bye Jacob. Udin mana ya? Dari tadi gue cariin, gue telepon nih. Lagi ngedit sama ceweknya kali. Kakak Ejer mana ada, dia punya cewek. Joy cakep banget nih, bergil anjir gue simpan. Erin lu ngapain sih nyodok-nyodok kita nada tadi kurker lu. Nemu batu gue edit. Cakep buat gila, mau lihat lu. Bodo ah, gak bodo lagi gue sama batu-batuan anjir. Kita harus bilang ke Ucok nih. Ucok penting cok. Oke. Okay. Kabar apa anjing? Di buruk. Buruk banget cok. Udin masuk kantor Pak Pol. Hah, bohong lu anjir. Eh Oceng Ali lu kalau ngomong jangan asal anjir. Speak lu Udin kan. Cepat amat anjir. Coba benerin tak. Ya cok, mending gue ke sana dek ke kantor Pak Pol. Ya udah yuk Rinzi ke kantor polisi. Ali Oceng lu jaga sini. Oceng. Oke oke. Naik ke mobil. Sini coy. Waduh, rame amat. Sini coy. Masuk coy. Nice. Eh, katanya si Udin tuh bawa gara-gara. Ah, udah kayak mau kulit orang sih. Waduh, pertama. Ya udahlah, kita ke sana aneh dulu. Waduh. Anjir. Anjir. Oke, kita ke kantor Pak Pol, guys. Waduh, hampir aja guys. mas ngapain mas? Oke, kita kesini guys. Masuk ke kantor Pak Pol. Oke. Beberapa saat kemudian, naik ke mobil. Oke. Gue masih gak percaya anjir Udin kayaknya gitu. Apalagi gue cok, masa iya Udin kayak gitu. Kalau kata gue sih Ucok ada orang yang mau si Udin kayak gini. Nah iya betul sih Ren, kayaknya ada yang mau Udin. Mending kita tanya si Aldi sama Oceng. Oke okay. Balik ke rumah Udin. Oke okay. Aduh ngepot guys. Waduh rusak anjay. Pak, hati-hati, Pak. Waduh. Masa amat nih. Sabar, guys. Telolet, anjay. Ada juga telolet. Oh, shit. Oke, ya. Kita ke sini, guys. Oke, okay, kita mundur. Aduh, fail. Oke, okay, si Aldi. Mantap, coy. Wow. Edi pas lu lihat Udin bapak, perlu lihat ada orang gitu. Ada aja, tapi gue belum lihat jelas poinnya. Dia mencurigakan gitu dah. Masa lu nggak tahu bentuk orangnya si Di? Yang tanya gue coy, yang tahu mah si Oceng. Ke si Oceng. Oke. Ceng, kata si Aldi lu tahu bentuk orang yang mencurigakan di kasusnya si Udin. Oh iya, pokoknya bentuk orangnya pakai baju putih sama biru kumisan dan kira-kira tempatnya di mana itu, Ceng? Di daerah dekat stasiun cok kayaknya. Oke, makasih bat ya, Ceng. Oke, sama-sama. Ambil jatah lu cok, buat jaga-jaga. Waduh. Shotgun. Naik ke mobil. Oke. Telolet. Wah,
mesti telon anjir ke stasiun kereta. Telolet mesti telolet. I don't know. It's okay. Kita kesini guys. Rian Ozi kayaknya tuh orangnya yang ngebuat di masa iya tuh samperin deh orangnya. Oke, turun dari mobil samperin orangnya. Oke. Mana orang? Oh, itu dia guys. Woi, lu yang nuduh saudara gue pakai narkoba ye. Bunuh semuanya. Dor. Apa lu bangke atau bangkit? Ah. Mati lu kambing. Pak, saya menemukan orang yang mengendarkan narkoba. Saya berada di dekat. Siap, kami akan segera ke TKP. Oke, mantap coy. Polisi warna merah, pintar. Oke, ke Pak Pol. Pertama saya ditembak dan saya membalas dan dia memfitnah saudara saya Udin. Terima kasih telah memanggil pihak kepolisian dan kita akan segera diatasi di pihak pengadilan. Terima kasih Pak Pol. Sama-sama saudara Ucok Subejo. Rian Ozi, yuk kita balik ke rumah. Balik ke rumah lah. Naik ke mobil. Oke. Naik, naik, naik. Naik boy. Naik coy. Waduh, lu malah jatuh anjir. Waduh, lu malah diem aja. Ayo boy, naik. Nice. Kita pulang ke rumah guys. Aduh. What the fuck? Okay. Rumahnya si Rider. Oke. Makasih ya Rin mau bantu gue. Seloai kali. Kalau ada apa-apa kita kan grow for life. Mantap. Mission design by J. Cole Fang. Oke. Oke okay guys, sekian dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like. Jika kalian tidak suka, jangan lupa kasih dislike guys ya. Dan jangan lupa share and subscribe guys. Biar gue tetap semangat buat videonya guys. Saran gue dari di Wyoming ini adalah suara, kok suara senjir? Apa, kecepatan teksnya tuh jangan terlalu cepat guys. Kasih waktu sekitar 5 detik atau 6 detik guys. Jadi itu bacanya panjang. Kalau kita kecepatan kita bisa telat bacanya guys. Itu aja saran dari gua guys. Semoga kalian terhibur dengan video gua guys. Oke guys, I'll see you in this video guys. Bye bye.